Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu 15 April 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Berikut hasil pertandingan pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023 hari Sabtu 15 April 2023. Manchester City menang 3-1 versus Leicester City. Tottenham Hotspur kalah 2-3 versus Bournemouth. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris urutan 1 sampai 10. Arsenal masih menyandang status sebagai pemuncak klasemen sementara dengan mengemas 73 poin hasil dari 30 pertandingan, dibaik oleh Manchester City yang menempati posisi kedua dengan mengemas 70 poin hasil dari 30 pertandingan. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Newcastle United dengan mengemas 56 poin hasil dari 30 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris urutan 11-20. Chelsea menempati urutan ke-11 dengan mengemas 39 poin hasil dari 31 pertandingan. Sedangkan Crystal Palace dan Wolverhampton menempati peringkat ke-12 dan 13 dengan masing-masing mengemas 36 dan 34 poin hasil dari 31 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris 2022-2023. Erling Haaland masih menyandang status sebagai pemain tersubur untuk sementara usai mencetak 32 gol. Sedangkan penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane berada di posisi kedua dengan torehan 23 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris 2022-2023. Dengan sumbangan 15 assist, Kevin De Bruyne masih menempati posisi pertama. Sedangkan Bukayo Saka membuntuti di posisi kedua dengan sumbangan 10 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris 2022-2023. Nick Pope dan David De Gea bersaing ketat di posisi 2 teratas dengan sama-sama mengemas 13 clean sheet. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-31 Liga Inggris 2022-2023 hari Minggu 16 April 2023. Pada pukul 20 malam waktu Indonesia Barat, West Ham United akan menghadapi Arsenal. Dan pada pukul 22.30 malam waktu Indonesia Barat, Nottingham Forest akan menghadapi Manchester United. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.